menatawakan. Dan bisa jadi lagi lagi. Oke. Saudara Cici, eksekutor pertama dari kubu kesebelasan Jemuro. Adu penalti. Kanan pergerakan dari Sahrian ke kiri tadi. Bagus, masuk dan bagus. Sahrian, eksekutor yang kedua dari Semamuk. Adu penalti untuk menentukan pemenang langkah dari dua kubu menuju semifinal. Karena pertandingan pertama 0-1, Jemuro agregatnya di babak yang ataupun leg kedua 2-1. Oh, Sahrian tugas. Orang yang ketiga Priyono dari kubu Jemuro Sungai Baru. Striker. Mental dari pemain ya, menjadi salah satu instrumen yang menentukan lewat drama adu penalti ini. Cara gawang sama dengan Deril tadi. Deril ke kanan, Priyono agak melambung di pojok atas kiri. Ya, memang masalah adu penalti ini sulit ditebak, sulit diprediksi, apapun bagaimanapun bisa terjadi. Ya, salah satu king adu penalti ini, Odi pun ya lalai di sebatu. Ya, king adu penalti. Adi Restu, kurang ditegur. Ramadan dari Jemuro. Setelah dari Priyono mengalami kegagalan, giliran Ramadan. Dan bola
lawan orang tempat. Ya dengan gagalnya dua eksekutor tentunya Semamuk harapannya semakin besar, tapi harapan baru hanya sekedar harapan. Menyempurnakan bola masuk ke dan ya Robil eksekutor yang ke 5 dari kubu kesempatan Jabir. Ya Robil untuk Semamuk saudara Sigit. Ya, dan juga harga mati dari Semamuk ini ya, dari perspektif Semamuk di Sigit, tapi dari Jamuro ya tentunya harapannya lain. Masing-masing punya segi pandang berbeda dalam menyikapi adu penalti terakhir ini. Sigit, langkah Semamuk lewat Sigit. Kesebasan dari Semamuk dengan drama adu penalti.